Itu idealnya berapa tahun sekali atau gimana? Jadi kan ada pandangan yang salah, karena ketika orang itu punya BPJS ternyata nggak bisa terlayani karena tidak dijamin oleh BPJS. Kalau IPA dijamin ya, kalau IPA dijamin dari puskesmas sudah bisa mengerjakan semua. Kalau tidak ada masalah. PAPSMIR yang tidak. Kalau PAPSMIR itu kan memang ini berkaitan dengan biaya, tapi kalau itu ada indikasi tentunya juga bisa untuk PAPSMIR. Ya, kalau ada indikasi. Kanker, dokter, kanker serviks sendiri, apakah orang itu merasakan? Gitu, sudah 9.